progres penggarapan tangga desain dari M70. Ini udah benar, udah sesuai 20 30 20 30. Jadi lumayan lah, udah enak tangganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7. Kembali di channel Eko M7 Barokah kita bertemu. Semoga kita semuanya sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Bapak Udin ini posisinya tangga rumahnya sudah seperti ini jadinya. Mungkin tinggal finishing saja. Tetapi beliau mau membongkar tangga ini karena dirasa tidak nyaman ketika dipakai naik turun. Apa tidak eman, Pak, sudah jadi seperti ini kok dibongkar? Katanya, untuk sebuah kenyamanan yang akan dipakai terus-menerus sampai ke anak cucu, ya memang harus berkorban. Jer Basuki mowo beo. Kemiringannya memang tajam. Apabila dilihat dari sudut lain, memang sangat menanjak. Nah, sobat yang cucu semuanya, dari tangga yang curam tadi, kita akan mengubah agar perjalanannya tangganya ini menjadi lebih landai, maka kita belokkan seperti ini. Sobat M7 semuanya, yang ingin mengetahui detail dari video yang sebelumnya bisa lihat di kolom deskripsi linknya. Ini tinggi tangga yang lama yang sudah dibongkar segini, turunnya sudah sekian senti, berapa ya? Itu dua jengkal turunnya aja. Jadi lumayan lah, udah enak tangganya. Progres penggarapan tangga desain dari M70. Ini udah benar, udah sesuai 20 30 20 30. You call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some games you wanna play. I'm walking to your house, nobody's home. Just me and you and you and me alone. Sobat M7 semuanya, seperti inilah hasilnya sebelum dan sesudah. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan barokah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7. You call me on the telephone, you feel so far away.